Selamat pagi. Selamat pagi kepada Anda semua yang sedang apa nih? Sedang bersama-sama dengan Uncle Victor. Tadi ada apa nih problem problem tentang anu lah tuh setia apa nih? Setia handphone. Sekarang oke sudah. Jadi sudah kena fix. Jadi kita beli nampak sekarang nih. Di sekitar apa tuh jalan apa nih? Di sekarang nih di Gunung Sana. Karena di Gunung Sana. Jadi Uncle Victor akan bawa Anda semua di meronda-ronda di bagian anu lah. Di jalan Bundusan nih. Oke, okay. Jalan Bundusan. Oke. Okay. Saya sedang berada di Bundusan. Oke, okay. Nampaknya cuaca sangat cerah pada pagi ini. Oke. Okay. Di sini ada Super Seven, dekat dengan di jalan Bundusan lah nih. Oke, okay. Alright, oke, okay. Kita jalan sini, sini Bundusan, nah sana ada CMB Bank, oke, okay. Ada CMB Bank sana. Ah, apa lagi nih? Oke, okay, Uncle Victor akan bawa Anda semua. Nah, ini jalan Bundusan ya. Jalan Bundusan. Alright, kita ini menyusuri jalan Bundusan nih. Nah, saya akan bawa Anda ke apa ini? Pekan Dongongon. Oke. Okay. Dan di sini simpang 4 ini, simpang 3 lah. Oke. Okay. Dan kita sekarang menuju ke Pekan Dongongon. Oke, okay. Tengok cuaca dia. Kalau kita nampak daripada screen Uncle Victor, kita akan nampak itu ketau gunung kah tuh. Oke, okay. Oke, okay. Oke, okay, ini apa tuh? Kita menyusuri. Suri jalan raya ini menuju ke Pekan Dongongon. Dongongon. Oke, okay. Kalau kita tengok cuaca memang bagus. Oke, okay. Bagus cuaca dia pagi pada pagi inilah. Dan kita tidak tahu bagaimana keadaan nanti petang. Oke. Okay. Kita lihat tidak berapa banyak kereta yang ada di atas jalan raya ini. Seperti sebelum apa nih lockdown di apa tuh adakan. Tapi saya nampak tadi di apa tuh di tempat blok tuh kan banyak blok kereta lah yang anu yang ini bersusun. Bersusun. Oke. Dan ini adalah apa orang bilang bulatan, bulatan di jalanan ini dekat dengan SJK Yumin, Penampang, jalan Penampang Lama. Jadi kita boleh nampak sana ada
apa itu bulatan nanas. Bulatan nanas. Dan kita menuju ke Pekan Dongongon, Dongongon. Oke. Dan kita lihat apa nih? Di atas jalan raya ini seperti mana yang setelah katakan tadi, bahwa tidak berapa banyak kereta yang berada di atas jalan raya pada pagi inilah. Kepada Anda yang baru saja bersama dengan Uncle Victor pada pagi ini, jadi untuk maklumat Anda semua, Anda bersama dengan Uncle bersiaran langsung di FB ya pada pagi ini, pada 2 hari bulan 6 2021. Sekarang sudah jam 8 berapa itu dah? 17 menit pagi. Oke. Dan saya tengok sini ada satu orang yang bersama dengan Uncle Victor. Oke, kita kena tunggu di apa nih, di traffic light nih. Jadi Uncle Victor akan pusing tadi ya. Enggak apa lah, kita jalan terus. Sebab saya akan pusing juga sebelah sini kiri nanti. Oke. Uncle Victor buat liputan sedikit lah. Jadi kita sedang sekarang sudah berada di Pekan Dongongon. Dongongon. Jadi kalau Anda lihat di depan sekali itu ada apa tuh, siga ataupun headgear. Oke. Dan Uncle Victor akan pusing ke kiri. Alright. Dan inilah Pekan Dongongon pada pagi. Hari ini ialah hari 2 ataupun hari Selasa. Orang bilang hari Selasa. Orang sini bilang, orang sana bilang hari 2. Supaya senang. Senang mau ingat. Jadi hari 2. Jadi kita ronda-ronda dulu di Pekan Dongongon ini. Kita ronda-ronda dulu di Pekan Dongongon. Ronda-ronda dulu lah di Pekan Dongongon ini. Oke. Nampak ada juga banyak juga kereta nih di sini Dongongon. Kalau kita lihat di sebelah macam tamu Sangadau itu pun, orang bilang tamu satu hari itu pun macam tidak buka. Macam tidak buka dan macam buka. Dan sekarang ini kita akan saya akan bawa Anda berpusing-pusing di dekat dengan Megalong. Dekat dengan Megalong plus di sebelahnya nih. Ini bangunan Megalong. Oke. Dan ada juga kereta lah yang, tapi senang dapat pada pagi ini senang dapat parking sebab tidak banyak kereta atau banyak parking. Tapi kalau hari-hari biasa, kalau tiada lockdown ni, sangat susah mau cari parking di Dongongon ni.
Oh, terpaksa 2-3 kali pusing. Nah, itu pun belum belum pasti dapat atau tidak. Oke. Jadi kita ronda-ronda dulu. Sekarang nih belum lagi, Bang. Mungkin memang di Galong nih dia buka, tapi untuk yang restoran-restoran saja. Nah, untuk yang shopping mall, nah, memang tutup lah. Nah, shopping mall memang tutup. Oke. Jadi kita ronda di sini. Nah, di sini pasar sebelah ini Cuak Asing, CKS. Sebelah ini tamunya, tamu memang tiada lah itu. Oke. Jalan sini ronda-ronda. Ini memang hijau, kita jalan saja. Oke. Kita ronda-ronda jalan di ini jalan Pinampang, jalan Pinampang. So jalan Pinampang kita terus jalan saja. Dan kita akan mendekati ya ataupun menghampiri bulatan nanas yang tadi tuh. Nah, bulatan nanas kita nampak tuh, nah sekarang tuh bulatan nanas. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita okay, kita jalan. Kita jalan. Kemudian menyusuri, menyusuri jalanan ini. Jalan Pinampang. Oke. Okay. Jalan Pinampang. Saya harap Anda semua apa ini bersama-sama dengan Uncle Victor melihat keadaan di sekitar jalan apa ini jalan Pinampang pada apa ini pada musim lockdown ni lah. Pinampang ni lah. Memang sikit lah kereta. Jalan ronda-ronda. Okay. Saya akan bawa Anda apa tuh yang ada sekatan, ada sekatan polis. Jadi saya akan bawa Anda di situ. Tadi saya ada lalu di sana. Panjang juga long queue dia. Oke, okay. Long queue dia panjang juga. Alright, kita jalan-jalan. Sedang berada di Jalan Pinampang, Jalan Pinampang menuju ke Towering, menuju ke Towering. Jadi Towering lah ni, okay? Towering. Alright, Towering. Seperti mana yang saya telah katakan tadi bahawa tidak banyak kereta yang berada di apa nih di atas genre ini. Siapa ini? Babylon Switching. Selamat pagi Babylon. Oke. Okay. Selamat pagi, selamat bersama dengan Uncle Victor pada pagi ini. Oke. Okay. Dan kita sedang bersiaran langsung di FB Uncle Victor pada pagi ini. Oke. Okay. Jadi sekarang sudah jam 8.25 menit pagi ya. Jadi
Sekarang kita sedang menuju ke saya mau Anda menuju ke Lido lah. Oke. Lido. Nah, kita akan lihat sekatan ya. Sekatan. Sekatan Jalan Raya Tingo. Sekatan Jalan Raya. Ini di dekat dengan Taman Delima. Dekat dengan Taman Delima. Oke. Dekat dengan Taman Delima. Oke, dan kita akan buka ini apa nih pintu? Pintu. Apa tuh? Buka ini apa namanya? Jendela. Saya akan buka dan nampaklah nih ya. Itu apa tuh? Nampak itu sekatan. Right. Nah, dia kita diam-diam lah nih. Kita sudah limpas satu apa nih? Oke, selamat pagi Ademis apa nih? Dance. Hah? Dan selamat pagi juga si Jackson, nah, Jackson Modi. Orang kampung ah. Selamat pagi. Hah, Kotobian. Sudah kamatan gitu kan. Tidak anu juga lah, tidak terlambat Kotobian tanda kamatan ya. Telah lepas. Jadi untuk maklumat Anda semua yang baru saja bersama dengan Uncle Victor pada pagi ini, Anda sedang berjalan langsung. Okay. Anda sedang berjalan langsung dengan Uncle Victor pada pagi ini di FB ya, pada 2 hari bulan 6 itu hari 2 hari Selasa jam 8.30 pagi jam dekat sudah lah pukul 8 dekat sudah 2 menit dari pukul 8.30 oke. Jadi saya rasa setakat ini sajalah lepuran untuk pagi ini, sebab saya ada apa tuh, saya ada tugas yang perlu dibereskan. Oke, okay. Selamat beristirahat dan selamat apa nih menjamu selera bagi yang Anda yang sedang berada di apa tuh di meja makan. Oke. Okay. Dan Uncle Victor mengucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran Anda semua di apa tuh di FB Uncle Victor dan bersama-sama. Oke, okay, Justin, nah Justin Odong, selamat pagi juga. Uncle akan tutup sekejap lagi nih, Eno, sebab Uncle ada buat apa nih, ada kerja sedikit. Oke. Okay. Sekian dan terima kasih. Bye.